Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara saat ini masih menunggu arahan lebih lanjut dari Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan vaksinasi terhadap anak usia 6 hingga 11 tahun. Juru bicara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kalimantan Utara, Agus Suwandi, mengatakan, informasi terakhir yang diterima, saat ini Kemenkes masih menyusun petunjuk teknis untuk pelaksanaan vaksinasi terhadap kelompok anak usia 6 hingga 11 tahun. Menurutnya sangat dibutuhkan kehati-hatian dari Kemenkes dalam melakukan penyusunan petunjuk teknis tersebut. Mulai dari screening hingga metode vaksinasi, termasuk dalam penyediaan vaksin jika nanti dijalankan. Untuk jumlah sasaran anak usia 6 hingga 11 tahun ini diestimasikan berkisar kurang lebih sama dengan vaksinasi remaja usia 12 hingga 17 tahun, yaitu sekitar 70.000 anak.